Padahal perintah zakat dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah, hampir 82 kali diulang-ulang tu, berbarengan perintah solat dan perintah zakat dalam Al-Quran. Artinya Bapak Ibu, setara perintah solat ke perintah zakat? Tak ada beda tu. Solat wajib, zakat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bapak Ibu jamaah tarwiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang taat kepada Allah, menunaikan solat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sambil menunggu melaksanakan solat tarwih dan witir berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tausiah kita pada hari ini diambilkan dari firman Allah Surat At-Taubah ayat 103. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Yang lebih menarik di awal ayat ini adalah Allah awali ayatnya dengan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka, ambillah dari harta mereka zakatnya. Jadi perintah di sini, ambillah, jemputlah, mintalah secara paksa. Jadi khuz ini adalah diambil, dijemput secara paksa. Kepada siapa perintah ini disampaikan? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat ini, maka disuruhlah sahabat untuk minta zakat ke rumah-rumah orang kaya, ke rumah-rumah orang yang sudah mampu dan sudah sampai nisab hartanya. Jadi disuruh sahabat oleh Rasulullah untuk minta ke rumahnya. Jadi bukan orang itu yang berinisiatif untuk mengantarkan, tapi harus dijemput. Kalau di zaman sahabat Abu Bakar dan Umar, maka khalifah pada waktu itu meminta zakat, itu tentara dikirim ke rumah Pak. Dikirim pasukan ke rumah untuk minta zakat. Bako sampai taketubana disuruh dikirim pasukan untuk minta zakat, karena memang orang ko pamale bayar zakat. Dari zaman dulu kau memang orang tak amu bayar zakat, kau bari hati itu bayar zakat. Sebab kau menyangkui jo ke piang, kau menyangkui jo piti keluar.
Kalau disuruh hanya sholat, hanya rajin sholat. Suruh sholat wajib 5 waktu siap. Sholat sunat tarawih siap, sabali rakaat. Tahajud malam-malam siap. Sholat duha siang siap. Puasa wajib sebulan balapalapas siap. Kemudian tambah lo sudah rayo puasa 6, so sawal 6 hari di bulan sawal siap balapalapa. Sudah tu puasa Senin Kamis lo siap. Bako siap karena ndak ado menyangkut jo pitih dah. Ndak ado menyangkut jo pitih keluar ci Allahan. Sembahyang ndak ado menyangkut jo pitih, puasa ndak ado menyangkut jo pitih. Tapi kalau diperintahkan zakat, banyak manusia yang curang, banyak manusia yang tak jujur, banyak manusia yang tak mau membayar zakat. Itu makanya sahabat dulu mengirim pasukan ke rumah, bayar, bayar, disuruh bayar zakat tu, dipaso. Maka khalifah pada waktu itu ada programnya memberantas, ya, memberantas orang yang enggan membayar zakat. Tanya tu bapak ibu, memang sampai kini kau nak amur orang bayar zakat loh. Banyak ni nak amur tu ha. Apa buktinya? Kalau seandainya anak maunya basnas, basnas kau hanya indak bisanya memaksa serupa pasukan di zaman khalifah tu nyo turik ke rumah awak loh. Nyo hanya mensosialisasikan. Bayarlah zakat pak, bayarlah zakat bu, ikut keberkahan bayar zakat, ikut kerugian kalau tidak bayar zakat, itu basnas. Tapi kalau di zaman sahabat, lu tentara nyu kirim ke rumah, cuba nak dibayar tu, nyuangke tu. Aku zaman kini berlaku tak itu, bala karanca tu. Cuma negara awak dan negara Islam lo, negara awak negara Pancasila, negara Pancasila. Kalau negara Islam awak Al-Quran dan undang-undang awak, indah undang-undang P5 lah, bisa itulah dilaksanakan. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi apa buktinya orang Indonesia malas bayar zakat? Buktinya adalah data dari Kementerian Agama. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, potensi zakat orang Indonesia, potensi zakat orang Islam, kalau nyobaya zakat di orang Islam ko di seluruh Indonesia jujur bayar zakat, maka setahun tak kumpuh 207 triliun. Tu potensi zakat orang Islam di Indonesia. Barabo, lalu bobo. Ibu kalau kena rekam ko pun mengamik saya nampak rumah ya. 207 triliun. Tapi yang membayar zakat barada Pak Ibu. Yang membayar zakat yang tak kumpul di basnas di seluruh Indonesia hanya 3,9 triliun. 3,9 triliun. Yang 203,1 triliun lagi tidak mau bayar zakat. Atau mungkin nyo bayar zakat bak nyanyo-nyo sebayar zakat. Bak kandak tinyo saya tak kasih sia-sia dia giannyo antale jujur bayar zakat antu indak. Tu bukti nyata orang Indonesia ko indak mau bayar zakat. Padahal perintah zakat dalam Al-Quran aqimish shalah wa atuz zakah, aqimish shalah wa atuz zakah. Hampir 82 kali diulang-ulang tu berbarengan perintah solat dan perintah zakat dalam Al-Quran. Artinya bapak ibu setara perintah solat ko perintah zakat. Ndak ada beda tu. Solat wajib, zakat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Inilah bukti nyata bahwa orang Indonesia, orang Islam Indonesia, kau tidak mahu bayar zakat. Kalaupun mereka membayar zakat, hari karayo bisua, hari karayo, lima hari karayo, nyobali amplop putianan panjang tu agak dua balik, agak 20 buah atau agak 10 buah. Kalau panjang tu kan enggak gadang model itu kan ada amplop ketek, amplop panjang. Sudah tu nyisi piti 50 ribu. Nyo masuk dalam amplop 50 ribu. Tu nyo bagian ka 20 orang kali 50 ribu. Kau terima ne, kau zakat awak ne. Terima pak, kau zakat awak. Makasih yo. Atau nyo balik kain saruang tu, kain saruang gajah lalok tu.
Nyodo gajah duduk nak agak rancak ya. Ada gajah lalu sekali pakai. Ambo banyak repik gajah lalu tu. Gajah dolar. Ada bu gajah dolar nak. Kain gajah dolar namanya. Gajah dolar. Baku dah banyak ambo dapat itu. Setiap memandian jenazah dapat tu cik. Setiap memandian jenazah dapat tu cik. Kau apa-apa ibu kawaragia itu nerancak lagi ibu. Ya kan? Kau kain saruang untuk orang rundo nyogi untuk ustaz. Ya kan? Ala di mandian jenazah orang gaeknyo anyoge kin saruang gajah dolar. Ya kalau waktu malu bulia menolak-nolak tu tarimo senya ikhlas kan itu kan? Ikhlas. Atapi itulah kok magia tu wa atal mala ala hubbihi. Magia tu naranca. Magia tu yang ranca, yang engkau sukai. Alam. Jadi ibu bapa yang dirahmatullah, jadi adonnyo membayar zakat ko nyo balikin saruang tu bagi-bagian nyo balikin saruang enggak salusin dua lusin ko ken saruang zakat. Terima Pak, ken saruang zakat. Bagian kamu saji, kagak dimu saji sik sorang ko ken saruang zakat. Apo kabai tu bayar zakat? Itu namonyo kalamak di awak sim bayar zakat tu. Itu sesuai jo pemikiran awak sim bayar zakat. Membayar zakat tu bapa ibu yang dirahmati oleh Allah, ambil pena cie, ambil karate salai, sudah tu ambil kalkulator. Dihitung penghasilan awak dari puasa kapatang sampai puasa kini. Bara penghasilan awak laki bini sampai ndak 85 gram mameh. Ya kan? Dari puasa patang sampai puasa kini penghasilan awak sampai 85 gram mameh. Kalau wa ambil arago ameh tu misalkan 1 juta sagram sampai ndak 85 juta penghasilan awak setahun laki bini. Kalau sampai ambil 2,5%. Lebu dangan bu, ambil 2,5% dari 85 juta tadi sekitar 2,125 juta. Indak lo banyak rupo zakat kau dah. Wak sangku kau abi lo piti wak di zakat kau kira indak lo ujung-ujung sini di sunek seketik. Indak lo banyak rupo zakat kau. 25,000 dalam 1 juta. 25,000 dalam 1 juta. Usangku banyak bana lo bansek lo wak di zakat kau gara-gara zakat kau nak lo makan awak beko no gara-gara zakat kau tak ada lo rumah beko usangku tak itu kiranya ndak lo bapak ibu ujung se 2,5%. Bu samo jo ibu do menampi bare ma kini ko nak do bana orang menampi bare ko le do mungkin di rumah ibu nak do niru le do nak niru nak do kecewaan ulah kurang telapak tangan jo niru ditampuang kini di rumah nak do niru le do langsung saya bawa suruh bare itu lai. Jadi ada orang dulu ke menampi bare ketika ditampi itu kan berpisah mana nata mana bare ya kan nanata bagian kau juang nan bare bagian kau bare kamu ko kan nan du juang tu nan atah tu zakat ndak punya awak tu do punya ayam atah tu magian selah tu. Kau punya ayam memakan yo. Tak cakia awak beko. Lai budangan go. Atah tu nak punya awak, ayam punya agen nak punya ayam. Artinya ibu bapa yang dirahmati Allah hanya ujung-ujung dari rezeki kita yang kita zakatkan. Tapi banyak manusia yang berkilah, bakelo, bakomentar, licin takabalui bahasa supaya ndak bayar zakat. Nyu cari berbagai alasan supaya ndak ngeluarkan zakat. Kalau ikut ba, ndak dibayar zakat tu. Nyu cari kilah bakelo-kelo licin cobalui supaya ndak membayar zakat. Akhirnya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, banyaklah orang Islam Indonesia nak bayar zakat. Seandainya orang Islam Indonesia jujur bayar zakat, ndak perlu piti bansos do ba. Ndak perlu PKH do selesai kemiskinan go ma. Selesai kemiskinan di Indonesia. PKH itu berlalu itu berlalu itu. Dana bansos itu tidak berlalu itu. Pokoknya piti zakat ko saya maksimal piti zakat ko selesai kemiskinan di Indonesia. Cuma dia tidak jujur. Dia tidak jujur membayar zakat. Ibu bapa, biasanya setiap tahun dari Basnas Kota Padang diminta kamu saji
ada dulu dua balai orang untuk fakir miskin dan ada dia paket sembako lebaran. Sudah tu lah kurang lo 12 tiok musaji. Sudah tu kini lah kurang lo 5 le. Artinya adalah bukti nyata bahwa makin lama apa namanya penghasilan zakat dari Basnas Kota Padang makin lama makin sedikit. Nan membayar zakat mohon maaf Ibu A. Nan zakat tak kumpul di Basnas tu kan pegawai negeri banyaknya. Zakat pegawai negeri tu. Nan swasta aku na basera aku na paling banyak apa Ibu. Atak kamala beliau-beliau ku bayar zakat. Lai ustaz ka kampuang. Wak bayar zakat ka kampuang. Mancari piti di Padang, bakure di Padang bayar zakat di kampuang. Bulia ka? Bulia. Ndak masalah do. Cuman jan satu Allah di bawa ka kampuang tinggal untuk kami di Padang go. Lepai mudangan go. Tinggallah untuk kami nanti Padang. Kau minimal kapaca aja dia. Ya kan, wak bosawo di Padang tu. Jadi orang kayu di Padang tiba bayar zakat. Abagian ke kampuang. Apa ibu meninggal kau kami nama mandian di siko. Ya kan? Ya kan, ada sakit kau kami siko nama calia. Tiba bayar zakat bagian ke kampung buliah ke kampung tu nama ada. Agia lo lah orang Padang kau kapaca. Masih banyak orang miskin di Padang, Pak Ibu. Kan nambah jalan ke Jalan Jenderal Sudirman gua di muka kantor gubernur sampai ke Telkom doa sore-sore satu sore bagi Pak Ibu nan pai ngabuburit. Ibu le pai ngabuburit. Cubalah ngabuburit jua-jua le taluk le jua le ma. Banyaklah di tepi jalan tu orang miskin. Pemulung-pemulung menunggu nasi berkah. Itu potret nyata kemiskinan di Padang masih ba. Masih banyak dan orang kayu sangat banyak. Jadi sangkul orang Padang ko masih banyak. Banyak orang kayu di Padang. Contohnya ba, keluar lo lapik ke Jalan Gadang tu. Oto si sedua lahat mah. Ya kan? Oto rancak tu, oto mewah tu, alpar lah di Padang. Ya kan? Lah banyak oto mewah di Padang ko kini. Orang botol tu orang banyak orang kayu tu. Ya. Jadi bapa ibu yang dirahmati Allah. Hendaknya kaum muslimin, kaum muslimat jujur mengeluarkan zakat. Kalau merasa pegawai tahu dia bayar zakat, nah swasta, kau nyuaniang. Ibu bapa yang dirahmati Allah, kalau seandainya tidak dikeluarkan zakat, apa risikonya? Apa risikonya? Padahal dalam ayat ini Allah sebutkan, zakat itu tutahiruhum. Tutahiruhum itu membersihkan harta mereka. Kemudian waktu zakihim membersihkan jiwa mereka, membersihkan jiwa itu dari ya dari penyakit-penyakit sampili, dari penyakit-penyakit kikir, pelit, tamak, rakus, serakah. Di diri awak kau kan banyak penyakit kau, ada namanya tamak. Beda jawi mencari makan jua awak mencari makan Pak Ibu. Kalau jawi mencari makan itu nyo pagi-pagi keluar dari kandangnya bekol kanyang parinya pulang lema to batan dua se batan kayu le sakanyang parinya. Tapi kalau orang awak mencari makan mencari saki di pasar raya tu mohon maaf bagi menggali pasar raya ya kan lah dapat 1 juta minta 2 juta lah dapat 2 juta minta 10 juta ko dapat pasar raya tu nyo bawa pulang dah atau di pasar raya tu ko dapat kadai nyo sado dah. Atau manusia mencari makan Bapak Ibu mah. Tapi kalau jawi nak ada kanyang perutnya pulang lah mah. Itu saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu penyakit tamak rakus serah, rakus serakah itu yang dibuang di diri awak. Ambo mencari Bapak Ibu. Sakayo-kayo orang rupanya sakayo-kayo orang sebanyak-banyaknya pitirang makan sepiring dua piring nampak. Wasangkua dulu gak sembe gadang makan ne. Tu sabaskom sudah tu es nalamak tu gak 2 galon ne. Wasangkua bilo sabanya itu ne. Kiro sapi yang lah kanyang. Babu kom no maya putih teman ni lah kanyang. Rupanya bapa ibu yang dirahmati Allah. Tapi dek karena nafsu tamak rakus seraka jo hak hak orang ndak jagian. Kata Allah wa fi amwalihim hakum maklum. Dalam harta mereka itu ada hak orang-orang tertentu. Wasailin wal mahrum. Jadi dalam marato orang yang lah sampai senisap tadi 85 gram mame setahun tadi itu. Dalam maratonya ada hak orang miskin. Kalau tidaknya kaluan berarti
inyo memakan hak orang miskin. Awak mencari ma buya, awak berkure ma ya pai bu berkure, kecek kecek karun tak ketulo ma. Si karun dulu kan disuruh lah berzakat lah. Ada suruh lah membantu bawa zakat zakat aku payah berkure ma cek si karun kan. Awak mencari piti ke ma, tak ketulo karun mengecek dulu tu ma. Tu piti kalau kadigian ka urang ayo indak dah keceknya kan. Ah kecek si karun. Ah jadi karun lama-lama mati kini ada yo karun. Ah yang dak mau maya zakat tu keturunan karun. Keturunan karun dan talambek layia. Nyul layia di tahun 2024. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, kalau kita tidak menunaikan zakat, maka Allah akan ambil dengan caranya. Murah si Allah membiak. Alo kapayah di Allah tu, nyo kirim se penyakit selesai abi di baru bek sepiti tu. Lepa ibu dangan go. Ambo jani bolot ti ko mentang-mentang ibu sakit ko polo bu mungkin dai andai tulum kasih ya dro. Nyo penyakit ko takdir yo lo ma. Ah ya kan takdir sakit tu balai, tapi ada lo penyebab dia tu ma nyo kirim penyakit di Allah. Sebab ado di awak ujung gurun ko ha. Awak ujung gurun ko ketika anaknya dirawat di M Jamil nak harus operasi je kan, tapi rupanya piti 500,000 nyo. Piti 500,000 ko nyo sedakahan ba ibu. Nyo sedakan cegah anak ya. Ndak jadi operasi anak ada. Yo bana mukjizat kalau sedekah. Yo bana mukjizat kalau awak baragiah ke orang. Luar biasa bapak ibu. Tapi kalau ndak diberikan, Allah akan ambil dengan caranya. Di pasisir petangga banjir bapak ibu. Menjalan puasa banjir. Jadi di antara yang korban tu ada kawan nambo. Ah kecenyo 20 tahun kami menabung. Kami buat rumah cenyo kan. Sudah tu dalam samalamnya. Habis sadolah rumahnya lah jadi batang aia gini. Kalau Allah nak amam mambia berpuluh-puluh tahun kami menabuang mengumpan piti sini kan babi rumah nyambia di Allah dalam sekejap. Jadi kalau Allah kamambia ndak perlu payah-payah. Apa le zaman ki? Zaman kini apa ibu kan punya mobil banking nak. Dia pego kan bisa lo ATM sekali ya. Di bagi papa ibu nak punya mobil banking ya. Labara banyak orang tak kicu ada mobil banking kok gini. Masuk WA undangan barale, masuk WA bawa okean, oke. Tak pindahlah dari rekening awak ke rekening orang. Salah seorang nasabah bank BRI di Kota Padang 1,4 miliar berpindah piti. Marawang-rawang ke mana marawang? Kamu akan dicari piti itu. Bisa mengadu ke polisi? Bisa. Nyo cari di polisi. InsyaAllah bisa. Untuk mencari ayam, tak jual kambiang. Untuk mencari kambiang, tak jual jawi. Bisa. Dapat jual. Tapi dia mau tak itu. Lebu dangan. Kalau Allah akan mengambil dengan caranya, tak terpikir oleh kita, maka berikanlah hak orang itu. Jangan ditahan-tahannya hak orang itu lah. Jadi kalau bapak ibu, kalau memang mandangan kaji ustaz, nyo kaji ko ndak mai sisi acara menjalang tarawih ya kalau bapak ibu. Oh, menjalang tarawih, menjalang nasi turun, menjalang nasi jadi daging, ia jadi darah, awak dangani lah ceramah aku dulu. Mandangan ceramah aku harus diamalkan. Beko pulang tarawih ambil pena cie, ambil karate salai kalkulator cie, etonglah penghasilan tu dari puasa petang sampai puasa kini. Kali-kalian tambahan, tidak payah benar. Sudah tu kaluan 2.5%. Kok payah ibu apa metonya imbo-imbo. Ya kan? Ibu insya Allah mau tolong ma. Akan lepek lo setiap itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita laksanakan, tunaikan zakat. Karena perintah zakat selevel setara dengan perintah solat dan kita terhindar dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.